Dua anggota TNI dilaporkan tersambar petir di depan Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Pada Rabu sore, satu korban dikonfirmasi meninggal dunia. Dari video amatir yang direkam warga di lokasi kejadian, tampak anggota TNI yang tergeletak di pinggir trotoar setelah tersambar petir. Korban kemudian dibawa oleh rekan sesama anggota TNI dari lokasi kejadian menuju rumah sakit. Korban diketahui berjumlah dua orang dan pada saat kejadian diketahui sedang berteduh di bawah pohon. Satu korban bernama Prada Ardiansyah meninggal. Sementara satu korban lainnya, klasis 1 perbekalan bernama Dani, masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit Ridwan Meraksa, Jakarta Timur. Itu masih ada itu tadi masih gitu. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Nugraha Gumilar mengonfirmasi salah satu prajurit TNI korban tersambar petir, Prada Ardiansyah, yang meninggal. Korban disebut mengalami pendarahan di bagian telinga.